Oke, boy, balik lagi sama gue, Ali Rais, di channel Vial terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di suatu daerah di Jawa Timur. Yes, tepatnya gue lagi ada di Malang. Dan ini gue mau ngasih referensi toko official store HSR Wheel yang ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Malang nih, yaitu adalah di North Motor Sport. Nah, sekalian gue sambil liat-liatin tokonya, gue juga mau ngasih rekomendasi menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber juga. Kalian pada minta, bang rekomendasinya tolong dong buat R3 gitu kan. Either R3 lama atau R3 baru, karena R3 lama dan R3 baru itu memiliki spek velgnya yang menurut gue juga sama sih. Nah, setelah gue telaah dan gue pelajari, keren gak? Gue bakal kasih pilihan-pilihan velg untuk R3 ya. Jadi kalian bisa menyaksikan ini, atau mungkin untuk teman-teman yang pakai mobil dengan PCD 5x114. Ya, mostly sih pasti bisa. Oke, R3 ya. R3 ini mobil dari Suzuki. Ya, yang dimana kalau menurut gue tuh R3 tuh kayaknya head-to-headnya tuh sama Avanza, sama Mobilio gitu kan. Yang agak sedikit berbeda itu adalah untuk sekelasnya, Avanza itu yang lama ya, untuk model yang lama itu memiliki PCD 4x114. Sedangkan Mobilio ada di 4x100. Nah, R3 sendiri yang cukup nyeleneh untuk dia geser di 5x114. Makanya velgnya juga lumayan rada susah. Karena gini, walaupun sama-sama speknya 5x114, tapi belum tentu semua velg dengan PCD 5x114 cocok untuk R3. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau ganti velg, itu di bagian roda itu ada yang namanya center hub, atau roda di bagian tengah itu, ya kan, yang biasa di belakang dop velg. Nah, itu pasti berbeda-beda tuh antara mobil si A dengan mobil si B. Oke, langsung aja gue kasih pilihannya ya. Nah, untuk yang pertama ini jatuh ke Benewa, HSR Benewa, angkat ya. Nih, dengan ring 17, dengan lebar 7,5, HSR Benewa. Kenapa? Jadi gue lebih milih untuk R3 itu cocoknya pakai ring 17. Kenapa? Karena porsinya juga padat banget, di mobilnya juga fitmentnya rapi dan ganteng menurut gue gitu ya. Cuman R3 juga bisa pakai ring 16, juga bisa pakai ring 15. Cuman kalau menurut gue, untuk setelan tampilannya ganteng dan masih tetap nyaman, bisa pakai ring 17. Ya, untuk bannya kita bisa pakaiin dengan ukuran 205/50 atau 215/45 masih bisa. Ya, kalau untuk ban kalian bisa fitting-fitting lah, termasuk velgnya juga. Oke. Yang pertama ini HSR Benewa. HSR Benewa ini memiliki desain yang menurut gue cukup rumit ya. Karena dia nyolok-nyolok nih ya kan. Basicnya dia tuh velg modelnya model berakar. Ya, jadi lebih mengarah ke arah-arah desain-desain elegan. Nah, untuk warnanya sendiri dia perpaduan dua warna antara black dan polish. Ya, yang gua suka dari si Benewa ini adalah perpaduan warnanya sangat cantik banget. Ya, asli ini menurut gua cantik banget. Jadi ada di beberapa part ada lima, dia kayak ngebentuk lima palang dengan warna polish. Jadi kalaupun memang bannya hitam, velgnya hitam gitu kan, kalau misalnya agak gelap tuh, kalau full hitam semua nggak kelihatan, tapi dengan HSR Benewa ini, dengan ada aksen-aksen polish di lima palang ini, itu pasti jadi oke banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa velgnya nggak kelihatan, ya kan? Cakep nih HSR Benewa ya. Belum lagi di sini ada emboss tulisan HSR. Wah, ini paten, gue suka banget sih. Nah, selanjutnya ini adalah HSR Unico dengan spesifikasi yang sama, ring 17 dengan lebar 7,5 dengan offsetnya 45. Oke, sekarang kita akan bahas dari desainnya dulu. Kalau dari segi desain, ini tuh terlihat seperti velg yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Seperti velg yang terlihat memiliki 5 palang atau 5 spokes, atau kalian bisa lihat juga 10 spokes. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terserah ngitungnya kayak gimana. Nah, yang gue suka itu adalah bentuk desain yang tidak pada umumnya. Biasanya kalau velg itu benar-benar patah-patah banget kan desainnya kan, kaku banget, ini enggak. Jadi tuh dia dibikin kayak set gitu loh. Nah, ini kalau misalnya pasang dipajang di mobil kalian nih, mobil kalian tuh jadi kelihatan apa ya? Elegannya sporty masih dapat ya. Kesan sportinya masih dapat, tapi juga kesan elegannya juga masih dapat, dan kesan OEM-nya juga masih bisa dapat. Kenapa? Karena
si HSR Unico ini memiliki warna yang sama seperti mobil velg-velg OEM, yaitu adalah Black Police. Nah, ini hampir sama dengan velg sebelumnya, yang dimana kalau misalnya kita pakai ini, bannya hitam, velgnya hitam, kalau malam pasti mati banget kan, tapi nggak usah khawatir karena di sini ada Black Police-nya. Ya, apalagi di bagian lipsnya juga dia tuh kayak berbentuk segi lima gitu ya, termasuk sampai ke bagian lipsnya. Jadi benar-benar ngebantu tampilan mobil, teman-teman, jadi kelihatan lebih maco. Jadi kelihatan lebih elegan sih, lebih tepatnya ya, lebih elegan, bukan maco, sorry. Kelihatan lebih elegan dan serunya sih bagian dalam apa namanya? Disc brake-nya, bagian remnya tuh masih bisa kelihatan. Karena dia rongganya juga cukup lumayan luas. Oke, kita coba lihat model selanjutnya. Nah, untuk model selanjutnya ini adalah Mid 01. Ini velg kebanggaan dari HSR Wheel. Kenapa? Karena ini bisa dibilang ini adalah velg desain original dari HSR Wheel yang pertama. Mid 01 sendiri ini memiliki spesifikasi ring 17 dengan lebar 7,5. Offsetnya 42. Nah, kalau tadi 45 sekarang 42 nih. Jadi agak sedikit keluar sedikit. Maksudnya tetap rata body dibandingkan dengan ET45 ya, dia lebih kecil. Nah, untuk desainnya sendiri, dia desain-desain yang berakar. Ini desain pertama HSR Wheel original dan gue benar-benar suka banget sih sama desain ini sih. Karena desainnya tuh benar-benar ngelihat ke bentuk velgnya jadi kelihatan elegan banget ya. Jadi dia sudah ada palang di sini, ditiban lagi pakai palang dengan warna yang berbeda. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat dari kamera, ini kayak satu warna kan? Padahal aslinya enggak. Ini tuh dia silver, tapi di bagian sininya tuh polis. Nah, jadi silver polis. Ini bagus banget sih. Permainan antara model desain velgnya dengan perpaduan warnanya tuh benar-benar masuk banget deh. Apalagi kalau misalnya memang kalian konsep modifikasinya adalah mobil elegan. Ini pilihan yang sangat-sangat wise sekali. Ya. Kalau misalnya kalian pengen coba, ya nggak usah ragu-ragu. Ya, terutama untuk kalian warga Malang dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke di sini. Ini ada alamatnya di bawah. Ya. Di North Motorsport ya, langsung datang aja fitting dulu ya, cobain dulu velgnya enak apa enggak, kok enak apa enggak, cocok apa enggak di mobilnya, fitmentnya bagus apa enggak. Kalau cocok, kalau bagus, udah langsung ke kasir bayar. Kalau nggak cocok, cari lagi model yang lain. Oke, kalau nggak cocok, oke, kita lihat pilihan model selanjutnya ya. Nah, ini selanjutnya ada di HSR Ozora. HSR Ozora ini memiliki istilahnya nih kalau di anak mobil atau di bagian pervelgan, velgnya ini adalah velg belang. Bukan hidung belang ya, velg belang. Kenapa velg belang? Karena lebar velg depan dengan lebar velg bagian belakang itu berbeda. Contohnya Ozora ini dia memiliki spek ring 17 dengan lebar 7,5 bagian depan dan 8,5 di bagian belakang. Untuk offsetnya dia ada di 40 dan 35. Kalau bayangan gue sih pasti belakangnya montok banget ya dan agak sedikit keluar, sedikit. Tapi sedikitnya itu masih dalam batas toleransi. Nah, untuk HSR Ozora sendiri dia memiliki desain yang menyerupai matahari. Jadi senternya tengah bulat terus dia menjulur ke sana sini. Ya, gue suka desainnya ini kenapa? Karena ya itu tadi, kayak matahari ya. Kalau matahari kan kalau anak SD tau gak? Ingat zaman kita SD kalau gambar matahari pasti bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan garis-garis. Nah ini kurang lebih seperti ini. Ya. Nah selain itu, Ozora sendiri dia memiliki lips yang cukup lebar. Ini kebetulan ini kayaknya velg yang bagian belakangnya yang lebarnya 8,5. Ya. Nih, jadi dia punya lipsnya juga warnanya polis. Ya. Ini face-nya ini warnanya silver, tapi di bagian dalamnya sini tuh dikasih warna hitam ya. Jadi apa ya? Permainan warnanya benar-benar berani gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat dari lurus mungkin kelihatannya cuman silver semua ya, tapi kalau agak dari samping dikit kelihatan nih ada hitam-hitamnya nih di si bagian sini nih. Hitam-hitamnya ini bukan emang cacat ya, tapi emang desainnya seperti ini. Pemilihan warnanya memang seperti ini karena memang manis banget ya. Nih termasuk di bagian di got-nya nih. Di got antara si face dengan lips ada gotnya, dan gotnya ini juga
dikasih warna hitam dan ditambahin repaint. So ini cocok banget buat kalian yang punya tema modifikasinya elegan, ya, cakep banget. Nih bisa pasangin ke mobil, pasti belakangnya jadi lebih maco, lebih montok belakangnya. Kenapa? Karena belakangnya lebarnya 8,5 ya kan, otomatis bannya juga pasti lebih fitmennya lebih asik lagi. Oke, masih kurang juga, kita masih punya pilihan terakhir. Yuk kita lihat. Nah, untuk pilihan terakhir, ini adalah velg pilihan gue yang menurut gue paling cocok banget buat R3. Gue ya, karena gue kan anaknya sporty banget nih. Jadi maunya pasti velgnya tampilannya sporty juga. Yes, ini dia. Ini adalah HSR Rostock. Nih, HSR Rostock. Dia memiliki spesifikasi ring 17, lebarnya 8, dengan offsetnya 45. Dari desainnya sendiri, dia memiliki 5 palang, yang dimana dalam apa benar-benar kelihatan banget ini kosong banget nih. Ya, jadi kalau kepasang di mobil, kalau kalian pakai big bracket atau rem dari big bracket HSR, itu kelihatan banget tuh. Kalipernya warna merah kelihatan banget. Terus remnya yang digedein tuh kelihatan banget, ya. Nah, cuman walaupun dia desainnya sporty, tapi dia dikasih warna yang lebih mengarah ke elegan, yaitu warna silver polish. Nih, ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan, mungkin kelihatannya sama warnanya ya, tapi kalau secara detail bagian face-nya yang depan sini sama bagian batangnya, bagian dalam sininya itu beda warna silvernya, ya. Jadi di bagian face-nya ini memang dia lebih mengkilap, lebih apa ya, lebih cerah, lebih seger. Sengaja gitu supaya benar-benar kelihatan velg lu tuh keren, udah ganti velg. Cakep nih, ya. Ini juga bisa menjadi opsi buat teman-teman. Nah, kurang lebih itu tadi udah beberapa pilihan yang udah gue siapin. Nah, kalau teman-teman masih bingung, masih gimana ya gantinya ya? Nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Ya, apalagi buat daerah Malang, kalian langsung datang ke North Motorsport Malang di bawah sini. Langsung datang, langsung fitting velgnya. Bawa mobilnya, fitting velgnya, pakai bannya juga sekali macam, ditempel di mobil. Lihat, tampilannya udah cocok apa belum? Kalau misalnya udah cocok, langsung bayar. Kalau belum cocok, kalian bisa pilih beberapa pilihan lainnya. Ya. So, gue ingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau modifikasi, tentukan kalian harus tahu dulu. Kalian mau ganti velg nih. Kalian mau ngambil genrenya apa? Mau main apa nih? Misalnya mau main sporty kah, sporty look atau elegan atau mau rally look lah, mau apa segala macam itu harus kalian tentukan dulu sebelum kalian beli velgnya. Udah gitu yang kedua, pastikan kalian sudah fitting dan itu velg tertempel rapi dan cakep di mobil kalian. Ya, supaya tidak ada penyesalan, ya. Dan itu berlaku di seluruh outlet HSR Wheel di seluruh Indonesia yang resmi. Ha. Ya oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa mampir di North Motorsport Malang. Gua Aldi Resundo diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.